Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan permainan Maths Riddle atau dalam hal ini game matematika pada aplikasi Match Riddle dari level 21 sampai ke 30. Kita langsung play. Sekarang kita masuk ke level 21. Nah, di sini ada bilangan 1783317883 17. Nah, selanjutnya bagaimana? Ini tinggal kita jadikan satu ini A, 7 ini B, 8 ini C, 3 ini D. Jadi kata sandinya seperti itu, A B C D. Terus 31 berarti DABC, 83 itu berarti CDAB. Nah, selanjutnya berarti ada bilangan, yaitu bilangan apa yang belum? Kita coba dengan 7831 atau B, C, D, A. Kita coba. B tadi 7831. Iya, betul sekali. Next level. Nah, di sini ada bilangan 8 sama dengan 17, 22 sama dengan 45, 15 sama dengan 31. Nah, polanya seperti ini. Coba 8 itu berarti dikali 2 ditambah 1. 8 kali 2 tambah 1 17, sama juga dengan ini dikali 2 ditambah 1. 22 kali 2 44 tambah 1 45. Begitu juga bawahnya, berarti 20 dikali 2 ditambah 1. Jadi hasilnya berarti 41. Oke. Lanjut next level. Nah, di sini ada 49 Nah, di sini berapakah bilangan tanda tanya di sini? Nah, kita coba apa ini nampaknya bilangan kuadrat. Coba kita coba dengan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 2, 9 kuadrat. Kita coba dengan 4. Karena 2 kuadrat 4. Iya, betul sekali. Nah, di sini ada 6, 5, 3, 3, 7, 2, 17, 11, 4, 4, 7, 3, 8, berapa? Kita lihat polanya. Di sini artinya 6 dengan 5 berarti 6 dikalikan ditambah 3. 6 kali 5, 30, tambah 3, 33. Begitu juga dengan 7 kali 2, 14 ditambah 3, 17. Berarti yang ini dikalikan ditambah 3. 3 kali 8, 24 ditambah 3, 27. Kita coba 27. Betul sekali. Lanjut level selanjutnya. 83, 40, 27, 12, 19, 8, 91, berapa? Nah, kita
coba ini berarti 40. Yang ini kita perhatikan ya, yang 40 ini kita perhatikan berarti dikali 2 ditambah 3. Yang ini 12 dikali 2 ditambah 3 berarti 91, berarti berapa tanda tanya? Berarti 44 dikali 2 ditambah 3. Gitu. Berarti bilangannya adalah bilangan 44. Oke. Lanjut level selanjutnya. Nah, di sini ada bilangan 7, 19, 12. Tanda tanya 5, 9, 4, 11. Nah, kalau kita perhatikan polanya di sini, ini dari bilangan 7 ke 12 itu ditambahkan, maka menghasilkan 19. Begitu juga yang ini ditambahkan akan menghasilkan ini. Nah, di sini bagaimana? Berapa di sini? Kita lihat 12 ditambah 5 sama dengan 17. Kita coba apakah betul. Lanjut ke level 27. Nah, kita lihat di sini ada angka dari 10, 10, 20, 16, tanda tanya berapa? 15, 17, 74. Nah, kita perhatikan di sini bagaimana cara melihatnya. Di sini ada bilangan 3 dan 1, hasilnya 4. 1 dan 9, hasilnya 10. Berarti bilangan yang di bagian dalam ini dijumlahkan akan menghasilkan angka di sini. Maka pada bilangan ini 2 dan 5 apabila dijumlahkan maka menghasilkan angka 7. Kita coba. Ya, betul sekali. Lanjut di sini ada 4, 2, 3, 6. 3, 7, 100. 5, 4, 8, 1. Nah, kita perhatikan polanya. 4 dan 2 ini, 4 dan 2 ini dijumlahkan, baru kita kuadratkan. Sehingga 4 tambah 2, 6. Dikuadratkan jadi 36. Begitu juga 3 ditambah 7, 10 kuadrat, 100. 5 tambah 4, 9 kuadrat, 81. Sedangkan yang ini 1 tambah 6, 7 dikuadratkan. Maka hasilnya 7 kuadrat adalah 49. Betul sekali. Lanjut ke level selanjutnya. Nah, di sini ada 40, 24, 56, 72, 16, 8, 48, 32. Nah, kalau kita lihat dari pola ini ada pola perkalian dari 8, 8, 16, 32, 40, 48, 56, 72. Artinya yang belum adalah perkalian 8 dikali 8. Kita coba. 8 kali 8 adalah 64. Sebentar. Nah, di sini ada perkalian 1 kali 8 kali 1. 16 itu kali 2, 8 kali 2, 24. 24 itu 8 kali 3. Maka yang ini adalah dikali 8. Karena yang kali 4-nya sudah ada ini, kali 5-nya sudah ada ini, kali 6-nya sudah ada ini, kali 7-nya sudah ada ini, kali 9-nya ini. Berarti kali 8.
Berarti 8 kali 8 64. 60 64. Kita coba. Betul sekali. Next level. 12676. 13232. 20858. 261 berapa? Nah, kita perhatikan di sini 126 sama dengan 76. Artinya yang ini yang 126 ini dikurangi 50. Yang 132 ini dikurangi 100. Yang 208 dikurang 150. Otomatis yang di bawah ikut dari min 50, min 100, min 150, yang ini min 200. Maka hasilnya adalah 61. Kita coba 61. Oke, demikian saja untuk level 1 sampai dengan level 21 sampai level 30. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.